Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho dari Kota Langsa akan membacakan Mengejar Mimpi karya Freddy Alam Sujaya. Senja yang kemarin dikalahkan gelapnya malam mulai membiaskan subuh dan bergerak pergi. Percaya atau tidak, ini adalah roda kehidupan yang berputar sejak kita belum dilahirkan ke dalam dunia. Maka berikanlah alasan yang tepat untukku tidak percaya pada perubahan ke arah yang lebih baik. Hidup tidak melelahkan. Hidup adalah perjalanan untuk yang melangkah santai, berlari-lari kecil, atau yang mempercepat gerak kaki menuju tujuan. Yang manakah kita? Tentu kita bebas untuk menentukannya. Melihat kalian menempelkan tangan dalam menuju adalah bangga bercampur haru. Aku percaya hari ini kita sudah bergerak selangkah demi selangkah untuk kemajuan zaman. Yang kemarin biarlah menjadi kemarin. Di depan masih ada yang belum kita kecap, atau pahit yang harus kita olah menjadi rasa yang menarik. Karena pahit belum tentu menyakitkan. Saudaraku, apabila harus kau genggam tanganku nanti ketika aku lemah, maka hari ini aku ingatkan pada kalian, jangan sungkan atau sedih melakukannya. Karena menurut hematku, aku memang dilahirkan untuk jalan ini. Aku tidak pernah ragu untuk berada di depan. Aku tidak pernah malu untuk berada di belakang. Dimanapun aku, kalian tempatkan, aku akan menuju bersama angin, meniup rerumputan yang terus mencoba untuk membuat indah. Meski kita sama mengetahui perjalanan ini tidak akan mulus seperti kemauan kita. Hari ini keterbatasan kita jadikan rautan, kekurangan kita jadikan cambuk, dan kepemilikan kita atas kemauan kita jadikan landasan untuk mengatur barisan dan menggempur para penggali kubur atas apa yang telah kita karyakan. Jangan hiraukan singgungan, jangan pedulikan cibiran, biar mulut mereka berbuih mengatakan kita. Hantam ulu hati. Maka sekuat apapun mereka menghambat langkah kita, mereka akan lelah. Dan kita yakinkan, kita adalah generasi yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.